film Nikita Mirzani akan segera melepas status jandanya setelah menerima pinangan dari seorang pria asal Singapura bernama Sajat Putra. Namun rupanya wanita yang akan bisa paniki itu masih enggan menyebut tanggal, bulan, dan tempat resepsi pernikahannya. Akan tetapi, ibu satu anak itu memastikan pernikahan keduanya itu akan berlangsung tahun depan. Kalau bisa nanya pengobatan, Niki mantap melangkah ke jenjang pernikahan lantaran telah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga. Selain itu, pemain film Nenek Gayung itu pun merasa bahagia mendapatkan pasangan yang senantiasa mendukung langkahnya di dunia karir yang ia jalani saat ini. Diakui Niki, Sajat tidak pernah melarang Niki untuk melakukan berbagai aktivitas sejauh hal tersebut bernilai positif. Karena dia juga gak pernah ngelarang ya, nanti kapan-kapan kalau dia ke Jakarta lagi nanti aku kasih tau. Dia juga kebetulan orangnya gak suka ketang-ketang.